Assalamualaikum, welcome back to me ke CHILLEX. Aku AMIRULHZ. So, pada yang dah subscribe channel aku, terima kasih. And pada yang belum subscribe, tolonglah subscribe sekarang. Kalau korang subscribe, aku lagi happy untuk buat video-video yang akan datang. So, video kali ni aku akan terangkan cara nak menggunakan Kinemaster untuk green screen punya. So, korang boleh tambah tombol like, share dan subscribe. Ataupun boleh letak IG macam ni. Okay guys, stay tuned. Untuk green screen punya cara adalah korang kena cari video yang berunsurkan green screen. Yang korang tengok dekat YouTube akan ada green screen punya tombol. Contoh ada tombol like ke, share ataupun subscribe ataupun Facebook ke, apa semua ada. So korang just download lepas itu. And then kena masukkan dalam Kinemaster. So aku akan ajar cara dia lah. Untuk tambah animation thumbs up, share dan subscribe, korang dah download dekat YouTube ataupun kat mana-mana green screen punya. Lepas tu klik dekat layer. Kau klik kat layer, tambah video tu dekat bawah video korang, asal korang kan dah tambah kat situ. Lepas tu korang pergi dekat chroma key. Chroma key ni korang tekan enable untuk start, untuk hilangkan green screen dia. Dan akan ada tu sajalah, video like, share, thumbs up dengan like sama. Okay. Itu je. So ada sikit penambahan, iaitu korang kena main sikit dengan chroma key ni supaya dia tak nampak sangat terlampau hijau ataupun terlampau kabur, terlampau pudar macam tu. So korang kena main kat situ untuk bagi video dia nampak nice. Macam kalau betul-betul tu akan nampak hijau sikit-sikit dekat belakang dia tau. So korang, itu saja video aku untuk kali ni. So aku share sikit lah ini untuk pengetahuan korang lah. Aku share je sikit je. So stay tuned and jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe and share. See ya.